Hello again my friend and welcome to Story of Season Friends of Mineral Town. Dan kali ini gue pengen nyoba untuk nanemin seluruh ladang gue dengan pineapple ya. Sekalian kita mau nyoba-nyoba mythic tool kita, alat-alat mythic kita biar sedikit kepake gitu kan. Daripada cuma nanem-nanem yang biasa aja sepetak-sepetak 6 bibit atau 10 bibit. Nah tapi kali ini gue pengen nyoba untuk menanam kurang lebih kayaknya 115 atau 120 bibit nanas. Dan ya langsung aja kita let's get into it. Oke, kita persiapkan dulu. Yang kita butuhkan adalah bibit pineapple yang cukup ya. Sebenarnya gue udah ada 120 bibit gitu, tapi takutnya nanti kurang. Kita tambahin aja 15. Oke, 15. Sebenarnya itu tadi cukup loh ya 120, cuman kadang nanti pas kita ngelempar-ngelempar bibitnya mungkin nggak pas, jadi ketimpa-timpa dan nggak semuanya ketutup sama bibitnya. Oke, let's go. Kita langsung ke ladang kita. Oke, kita sudah sampai di ladang dan mungkin kita mau rapi-rapihin dulu ya. Kita rapi-rapihin dulu rumput-rumputnya. Dan kalau teman-teman pengen nyoba, ya seenggaknya teman-teman harus sudah punya ini dulu nih. Mythic watering can seenggaknya, biar hari-harinya biar lebih mudah, biar kesiram semua ya satu ladang. Terus sama ya kayaknya yang penting ini aja, mythic watering can. Dan mythic hoe ini biar cepat aja kita mencangkul-cangkul ladangnya, nggak lama. Kalau kelamaan nanti keburu malam, sorean, nggak sempat nanam-nanamin. Soalnya nanam-nanamnya juga nanti butuh waktu yang lumayan juga ya. Terus sikelnya nggak perlu yang bagus deh, cuman kalau ada yang blessed atau yang mithril bakal lebih ngebantu. Nah ini ladang-ladang kita nih. Sebenarnya besok sudah ganti musim ya, jadi nggak perlu kita tungguin lagi nih, langsung kita cabut-cabutin aja. Zrrr, wow. 2, 3, 4, 5, 6. Wow, keren banget. Kita pengen gimana sebelum kita tidur, ladangnya sudah dicangkul semua dan bibitnya sudah ditanam ya. Dan ini lagi nih ladang kita. Wah, nggak pas. 2, 3, 4, 5, mungkin di sini ya, pas mungkin. 5, 6. Awas, Andy. Waduh, gila. Lihat, keren banget. Pas banget lagi nyangkul, Zack datang ya. Jadi berasa super saya. Oke, sekarang sudah jam 12:30 malah, dan ladang kita sudah kita ini semua, udah kita gali semua, tinggal beberapa tanaman yang belum kita cabutin. Dan kita tinggal nunggu besok tanggal 1 summer dan kita mulai tanemin pineapple-nya ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ampun, meleset-meleset terus. Oke, kita siapkan pineapple kita secukupnya biar kurcacinya mulai kerja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, sudah mulai ada rumput yang tumbuh lagi nih. Tambah kerjaan aja nih. Mana cangkul kita? Oke, sudah jam 5 dan hampir semuanya sudah tertanam sih bibitnya. Dan kita mau coba ke ini dulu, ke apa, turnamen pet dulu, turnamen anjing. Tapi jam 5 ini sempat nggak ya, masih buka apa udah tutup nih eventnya? Wow, belum ini, belum tutup ternyata ya. Langsung aja kita ngomong sama, waduh, waifu kita cuman ada Popuri di sini. You're participating, right? Good luck. Aduh, Popuri menjadi orange lagi ya. Belum kita kasih hadiah. You ready? Taking off the Fats Festival. Let's do it. Lupa nge-save lagi. Ya, mudah-mudahan menang lah.
Do you want to know the rules? No, udah tahu, udah paham kita. 3 2 1. Ayo dong, tangkap. Dia. Segitu aja enggak dapat. Ada, enggak dapat lagi. Cupau. Tenet, the contest is over. The best festival, okay. Gagal ya festival kali ini. Mungkin kapan-kapan kita coba lagi. Ah, that was fun. Well, back to work. Waduh, lagi-lagi ini kuda kita ditinggalin ya. Kita isi lagi stamina kita. Oke, kita lanjutkan perjuangan. Coba kita lihat. Kuda kita ketinggalan nggak? Oh nggak, ada di sini. Nah ini dia kuda kita. Nggak ada yang ketinggalan. Kita kasih hadiah dulu. Cupau, kamu cupau. Salah. Kita isi dulu watering can kita. Ini adalah watering can ya, bukan watering cannot. Kita siram. Sebenarnya nyiramnya sih mudah, nyiramnya pasti sempat hari-harinya. Cuman yang agak ribet nih nanamnya ini nih, satu-satu. Ada rumput lagi, pacul. Sampai sini tadi. Nah, semuanya sudah ditanam, tinggal kita siram aja nih. Mungkin kayaknya separohnya belum disiram ini. 1 2 3 4 di sini 5. Aduh, salah. Salah ngadep. Kelincahan. Srrr. Oke. 3 4 5 6 7. Brrr. Brrr. Waduh, habis airnya. Sudah jam setengah berapa? Setengah 1, sudah malam. Satu, dua, tiga, empat, limanya di sini. Aduh, salah mulu sih. Waduh, ini jam sudah jam 5 pagi dan nggak semuanya kesiram tadi. Ada mungkin 1/6-nya ya nggak kesiram, dan ya kita tidur aja daripada kita pingsan dan nanti ketinggalan. Oke, kita suminasai. Oke, jam 12 rata-rata udah kesiram semua sih. Tinggal nunggu kurcacinya aja. Jadi besok-besok hari-harinya nggak seberapa keberatan kita walaupun nggak ada kurcaci ya. Karena kita sudah punya mythical water can. Waduh, gak ada airnya lagi. 1 2 3 4 5 di sini 5-nya. Capek gila. Oke, kita mulai ngurusin ternak dulu karena sudah bisa ya, sudah bisa ngurus ternak. Kemarin beberapa hari nggak sempat ngurus ternak kita. Hari di tanggal 30 sama di tanggal 1 ya. Si Lavi lagi ngelahirin juga ya. Oke, lagi mengandung juga dia. Alhamdulillah sudah dikasih makan. Siapa lagi yang belum dikasih makan? Oke, kita cek lagi apakah sudah disiram semua. Kayaknya sih sudah sih. Ya, sudah disiram semua. Oke, kita langsung tidur aja biar kita cepat panen, cepat melihat hasil perkebunan kita. Oke, hari ini sudah tanggal 6 summer dan gua berani taruhan kalau di depan ini udah ada si Rick nih nunggu di depan ya. Ya kan, dia mau ngambil ayam kita. Are you going to enter?
Okay, sudah. Alright, which of your birds? Kok bird sih? Kok ayam? Ambil subscribe. Red, then I'll take subscribe. I'll look after her until the end of the festival. The cluck-cluck. Wih, nurut amat sih subscribe sama orang lain ya. Oke, ini hari ke-6 sudah mulai bertunas nanasnya. Dan ini yang kemarin ketinggalan gak tersiram nih. Lumayan banyak ternyata. Kita siram. Ke 1, 2, 3, 4 sini ya. Hup. Oke, sesaat lagi kita akan berpartisipasi di turnamen ayam. Sebelumnya kita save dulu aja. Oke, write in journal. Oke, let's go. Easy peasy nih, halo Popuri-chan. Waduh, mana Rick? Ready to start the cluck-cluck clans? Let the feeders fly. Alright, release the chickens. Subscribe dan ginger. Oke. Ginger ini artinya ini ya. Apa sih? Jahe. No, I don't need the rules. Match 1, ready, steady. 3, 2, 1. Oke. Maju kau sini. Wait. Aduh, gak kena. Wait, gak kena. Maju kau sini. Oh. Oke. Okay. Sekali lagi. Oke, okay, menang. Ronde pertama, finish. That's enough. Subscribe wins. Kluk. Cacat ini namanya aja, kluk. Ah, oke, okay, menang. Belum menang sih, kena dia. Oke, okay, kena lagi dia. Spam-spam aja nih. Sekali lagi. Oke. Okay. Sekali lagi. Oke, menang. That's enough. Oke, final battle. Kita harus menang nih. It's time for the third match. Ini waktunya untuk pertandingan ketiga karena ini adalah finalnya. Waduh. Kena lo ya. Oke. Okay. Menang. Eh. Anjir. Di menit terakhir dia muter. Oke. Okay. Hampir saja kita terbalikkan keadaan kita. Wah, lihat si petek riang gembira gitu dia. Congratulations on winning. That was impressive. There aren't many people could raise such powerful chicken. It was great match. Here is your trophy. Please display it. Oke. Okay. Sudah selesai, kita menang ya, dapat trofi. Wow, itu menyenangkan katanya. Kita lanjut kerja lagi. Wah, trofinya taruh mana ya? Sini aja. Tuh. Oke, di situ. Kita kasih makan si subscribe-nya, terus kita langsung tidur aja mungkin. Dan kurcacinya pun sudah mulai pulang ya. Oke. Kita taruh lagi makanannya. Oke, ini hari ke-7 berjalan lancar. Tanggal 22. Ini berarti 15 harian lagi. Basil birthday hari Sabtu. Oke, kita langsung tidur aja ya. Oh, ini USD loh, ada resep nggak? Oh, nggak ada resep lagi. Oke. Kita tidur. Waduh, ada badai lagi. Wah. Jadi panennya tanggal 23 nih. Aduh. Sudahlah ya, kita langsung tidur lagi saja. Nggak bisa nonton TV, nggak bisa ngapa-ngapain.
Bade-bade si Jack tetap ngambil panen aja. Hari Kamis, oke. Okay. Good morning lagi, ini kue. Kemarin badai lagi ya. Kayaknya nanti kita harus ke, waduh, jadi ada batu gini di tengah-tengah. Ladang kita banyak nggak batunya? Ada dua, nggak seberapa rusak sih. Biarin aja. Biar kita hitung keuntungan dan kerugiannya itu ya. 6, 7. Oke, okay, karena kontrak kurcacinya sudah pada habis, kita perbarui lagi kontraknya. Kita minta bantuin siram-siram ya, biar agak memperingan lah. Kalau kita sendiri yang nyiramin agak padat gitu, nanti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebaperin cewek, nggak bisa bertamasya keliling kota. Yep, oke. Okay. Ask for help, water crops, 7 days. Yep, semuanya kita ajak ya. Sudah dekat, sudah relasi sudah tinggi juga, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan kan. Gabut aja di orang di sini, mending kita kasih kerjaan. 7 days, oke, okay. Satu lagi. Biar semuanya pada master nyiram-nyiram nih. 7 days. Oke, semuanya sudah. Wah, hari ini hujan. Enak ya, kalian santai-santai ya hujan ya. Nggak perlu kerja. Kita jual ini. Oke, mumpung lagi hujan gini, kita keliling dulu kayaknya. Mana kuda kita? Kesatria kuda itu bukan seorang kesatria kalau tanpa kudanya ya. Oh, di kandang. Ketepak, 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 ketepak. Kita ke rumah mamahnya. Waduh. Oh, pete, what's the matter? Papa kamu mana? Papa kamu hari ini ulang tahun loh. Aku mau kasih hadiah. Di atas kah? Oh, ini dia ya. Wow, thanks. I don't know what to say. Who told you it was my birthday katanya. Dah. Tidak ada apa-apa. Dadah, Mary. Oke, hujan-hujan gini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa hujan. Ya sudahlah, kayaknya kita langsung tidur lagi aja. Biar kontennya nggak terlalu panjang ya. Acara TV. Sepertinya besok hujan lagi. Baguslah. Hari ini Basil ulang tahun. Besok tidak ada acara. Terus Min ulang tahun. Oke, ayo kita tidur. Waduh, ada badai lagi. Gila, kita udah mengalami dua kali badai ini. Gimana ya? Oh, tadi itu lambangnya bukan hujan, itu pemberitahuan cuacanya badai ternyata ya. Ya udahlah, kita tidur lagi aja. Ah, the power just got out. Ah, listriknya mati. Titik 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 titik. Kenapa nih? Mati gak dia? Hey. Oke. Aha, ada power back. Gila, mati lampu coy. Gangguan kayaknya listriknya. Oke, kita... gue mau beli TV dulu.
biar layar. Oh, apa ini? Ada fill level 2. Boleh juga. Oke, kita ambil. Bayarnya berapa tadi? Oke, pakai lumber ya. TV mana TV? Lah, mana TV? Oh, ini dia LCD TV 5000. Oke, biar kita nonton lebih enak ya. Ini kulkas yang lebih besar. Udah kayaknya. Oke, thank you. Nah, ini dia TV lebih gede ya. Oke, lebih enak dilihat. Bukannya gede banget. Kita ambil makanan si itu dulu. Oh, besok tanggal 15 nih. Si ini datang, siapa? Fun ya, dia jual pet. Mungkin nanti kita mau beli lagi. Oke, kita tidur aja. Yo, man. What's up, man? Ada pet apa hari ini? Penguin. Biru atau hitam? Navy blue. Ini sih yang warnanya agak apa ya? Kawaii gitu. Become a little more used to being a pet owner. Loh, oh masih belum bisa ya? Langsung aja gue beli 60 lah buat 2 bulan. Gila, duh malah meres susu. Emang pet gue baru berapa heartnya? Heartnya udah ini loh, udah 7. Harus berapa lagi? 8 kali ya? Ya sudahlah, kita main pet aja di sini. Yes. Aduh. Tiga, dua, satu. Tangkap. Waduh, kejauhan. Ih, dapet loh. Gila. Pro player. Yang kedua nggak usah jauh-jauh. Dia capek nanti. Oke, sekali lagi. Kali ini jauh apa deket? Pas-pasin aja ya. Aduh, kejauhan lagi. Gila, ngelip gitu. Ya, nggak dapet. Tenet. Nah, dah, cukuplah 3 kali. Oke, hari ini tanggal 7 summer. Mungkin 3 atau 4 hari lagi kita panen ya. Jadi, hari ini gue mau tambah. Memperpanjang kontrak sama kurcaci, tapi perpanjang kontrak cuman sehari aja karena gue pengen persiapin mereka untuk ini ya, untuk hari apa, hari panennya, karena nanti kita bakal banyak banget ininya, nanasnya, sampai lama banget nanti panennya, kewalahan lah nanti. Jadi kita butuh bantuan penuh dari kurcaci, kalau enggak ya mungkin nanti keteteran panennya ya. Oke, kita minta tolong sehari-sehari aja. Nggak ada pilihan 2 hari sih. Kalau 3 hari nanti malah pas panen mereka nggak nongol ya. Ya udahlah sehari-hari aja. Sehari-sehari saja. Yep. One day. Yep. Tuh, kita ada madu nih satu. Sudah nih.
Oke, kayaknya sudah semua ya. Coba kita lihat. One day. Oke. Oh ya, by the way, hari ini hari ulang tahunnya si Ran juga. Ini kita kasih makanan kesukaannya ya. Cheese fondue. Wah, wow, is that a birthday present? Oh, I'm so happy. Udah senang dia dikasih makanan ya. Hari ini tanggal 19 ya, besok festival sapi dan kayaknya hari ini kita harus sudah mulai mengontrak kurcaci-kurcacinya untuk ngebantuin panen biar nggak telat ya. Kalau kita minta panennya besok, besok tuh libur, nggak bisa kita mintain kontrak kurcacinya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa sempatlah nyiram-nyiram ini terus ke rumah kurcaci. Gila, nyiram sendirian. Untuk punya mythical water can. Kalau nggak punya mythical water can ini nggak bakal sanggup ini. Berat ini. Hello guys, bertemu lagi. Aduh. Hello guys, bertemu lagi dengan aku, Pete. Minta tolong ya. Kali ini minta tolong harvest crop. 3 hari atau 7 hari. Besok 20 21 22. 3 hari kayaknya cukup lah. Mudah-mudahan ya. Yep, that's right. Tiga hari. Yep. Karena ini aduh, salah. Apa? Sebagian nanasnya panen di tanggal 21 dan sebagian lagi panennya di tanggal 22 karena di hari pertama itu nggak semuanya kita sempat siram ya. Ada sebagian yang nggak sempat kita siram. Ask for help, harvest crops, 3 days. Yep, that's right. Kalau cuma nyiram-nyiram masih sanggup lah, kalau udah panen ini gila. Aduh, kok satu hari? Number of days, 3 days. Yep, that's right. Ask for help, harvest crops, 3 days. Oke, semuanya sudah. Bye bye. Oke, ini dia festival sapinya. Mana sapi kita? Halo, Popuri-chan. I hope you win, katanya. Enggak bisa win. Enggak bisa win. Heart, hatinya kurang satu ya. Kurang satu heart. Oke, kita mulai saja begin. Mugi. Meh, masih cempreng gitu suaranya. Sudah selesai. Oh, you didn't win. Kamu gak menang katanya. Aduh, Maliki gak menang lagi. Oh, that's sad katanya. But Milky did her best. Iya. Mungkin tahun depan ya. Ah, that was fun. Well, time to get back to work. Waktunya melanjutkan pineapple kita tidur. Oke, guys. Sekarang sudah tanggal 21 dan ini adalah waktunya panen nanas. Tapi kita bersihin dulu ini tas kita, masih banyak telur-telur dan rumput-rumput dan anggur-anggur dan apel-apel ya. Oke, let's go. Wah, lihat. Look at this pineapple. Oh, nggak bawa biskuit. Dan lihat tuh, kurcacinya sudah pada mulai memanen ya. Oke, kita juga harus cepat gerak. Sayang di sini ada beberapa yang nggak kena siram di hari pertama kita menyemai bibitnya, jadi nggak rata gitu. Dan mungkin besok kita panenin. Ini akan makan waktu yang sangat lama ini. Wow, ada yang bintang 3 coy. Bintang 3 guys. Nice banget. Dan kita harus sambil siram-siram sini. Kalau enggak bahaya ini. 7. Zer.
1 2 3 4 5 4 5 6 7. Zrrr. Oke, tuh si siapa nih namanya, blueberry sendirian yang nyiram-nyiramin ya, karena salah pencetnya kayaknya kemarin. Salah pencet jadi kepilih minta bantuin siram. Kontraknya salah. Oh my god, sudah jam 9. Sempet gak ini manen semua ini dalam satu hari? Kalau kata gue sih, di Harvest Moon Remake ini kurang ada ini ya, fitur yang ngebantu kita panen yang sekaligus gitu. Kalau kayak di Stardew Valley itu, kalau temen-temen apa, kalau teman-teman main Stardew Valley itu panennya nggak satu-satu gini, gila ini makan waktu banget. Sudah jam 4.30, langsung saja kita jual-jualin nih, walaupun belum keangkat semua, walaupun tas gua belum penuh ya. Kita lihat yang sudah gua angkut. Kita lihat bintang 3 pineapple harganya 600, beda 100. Nice. 37 tambah 92 tambah 19 total 77.750. ini yang gua panen aja, belum yang dipanen si kurcaci ya. Kenapa ada bolong satu ini? Oke, kita continue, kita lanjutkan lagi panen-panen kita. Gila, si kurcaci ini panennya cepet juga. Wah, spring Allah today. Good. Bu, asli. Untung ada kurcaci-kurcaci ini ya. Cepet banget mereka ngebantuinnya. Oke. Sekarang sudah 1:30, gila. Malam banget ya kelarnya. Kita cari dulu makan-makanan apa yang bisa kita makan nih. Jangan tidur dalam kondisi lelah nanti. Oh, nggak apa-apa deh, kayaknya langsung tidur aja kita. Dan kita lihat hasil hari ini. Berapa hasil hari ini? Ding 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 ding. 294.200. Ya memang nggak seberapa sih kalau dibanding hasil judi ya. Tapi ini seenggaknya hasil berkebun kita sendiri nih, tanpa memanfaatkan fitur perjudian. Kita ambil air lagi. Oke, kita selesaikan sisa-sisanya ini. Oke, let's go kurcaci. Masih ada nggak? Oh, udah, sudah santai. We finish all our work for today. Jadi sudah dipanen semua nanasnya. Sudah nggak ada yang berbuah lagi ya. Oke, kita jual aja nih sisa-sisanya. Berapa hari ini? Kemarin 770.000, sekarang 57.750 yang gua panen sendiri, selain yang dibantuin kurcaci ya. Thank you guys for your hard work. Waduh, si blueberry lagi nyiramin sendirian dia. Kapan selesainya? Bantuin lah. Oke, coba kita langsung tidur aja. Kita lihat hasil penjualan totalnya ya. 221.300 gold. Oke, sekarang uang kita ada 3.457.000. Dan ya, so, thanks for watching guys. Ini gila. Lumayan melelahkan ya, mengatur sedemikian besar perkebunan sendirian. Untung kita punya ini, untung kita punya mythical watering can. Kalau nggak ada ini, kita nggak mungkin bisa melakukan apa, perkebunan sebesar ini sendirian. Dan ya, kalau teman-teman terhibur sama video kali ini, silahkan di like videonya. Dan gua Jiono Cimu mengucapkan salam. See you again next time in the next video, dan dadah.